Suami Jennifer Koppen Dali Wasing meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal pada Kamis 18 Juli 2024 pukul 2 waktu Indonesia Tengah dini hari. Kecelakaan tunggal yang merenggut nyawa Dali Wasing ketika ia tengah mengendarai sepeda motor di Jalan Sunset Road, Seminyak, Kuta, Badung, Bali. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Bali, Kombes Jansen Avitus Panjaitan mengungkapkan kronologi singkat kecelakaan yang dialami Dali Wasing. Saat kecelakaan terjadi, Dali Wasing mengendalikan kendaraan dengan kecepatan tinggi hingga ia tidak bisa mengendalikan motor yang ditumpangi. Saat kejadian, motor yang dikendari suami Jennifer Koppen itu hilang kendali dan menabrak pembatas jalan. Awal mula sebelum kejadian, pengendara sepeda motor Kawasaki DK5555 KSW bergerak dari arah utara ke selatan dengan kecepatannya dan setibanya di lokasi kejadian tidak dapat menguasai kendaraannya. Oleng ke kanan menabrak pembatas pulau jalan, kata Kombes Jansen Avitus Panjaitan berdasarkan keterangan resmi yang diterima. Akibat kejadian tersebut, Dali Wasing mengalami luka cukup serius, terutama di bagian badan dan wajahnya. Dali kemudian sempat dilarikan ke rumah sakit BIMC Kuta Badung, Bali, namun sayang nyawanya tidak bisa tertolong dan dinyatakan meninggal dunia.